Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hatini Asli Indonesia Merantau di Taiwan. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan banyak terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Atin Hatini. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah guys, pada kesempatan hari ini masih suasana lebaran ya. Saya mau makan lontong sayur. Ini semuanya ini lontong sayur ya. Ini semuanya beli ya guys ya. Mana bisa aku bikin lontong sayur segitu. Ya. Itu nungguin majikan dari pagi udah sore udah pergi. Kali Taiwan lagi parah itu apa? COVID ya. Dia biasanya pulang hari Sabtu. Terus dia pulang dari kemarin. Ada di rumah, guys. Ini opor ayamnya juga ada. Dia pergi, saya mau makan. Soalnya kalau itu kan kedengeran ya. Enggak tahu ini kerupuk apa ya. Oke, guys. Mari kita makan. Ini bisa diorder ya. Ini lontongnya bagus banget di CPP ya. Rumah makan CPP belakang Indek. Itu baksonya bakso apa ya? Bakso tulang sama bakso sumsum. Mantep banget. Jarang-jarang ya di Taiwan makan lontong sayur begini. Susah TKW itu mau bikin channel itu. Nyari waktunya ya. Ini waktunya mah banyak, cuman kalau ada orang kan saya ribet juga ya, takut kedengaran. Si ama saya belum ada kabar berita di ICU. Ini piringnya kegedean kali. Ini bukan ketupat, lontong. Kalau ketupat beda lagi. Kerja pasien yang saya jaga di ICU udah hampir 1 bulan, saya di rumah sendiri tersiksa. Soalnya saya orangnya penakut.
kantor bilangnya begini, kalau masih majikan nggak telepon kantor, kamu diam di situ. Kalau dia udah bilang, saya dijemput. Enak, uang makan pul, gaji pul. Inilah kalau TKW resmi. Ini kok kerupuk berisik banget sih. Di Indonesia masih rame. Suasana Lebaran. Di Taiwan begini. Saya tuh kalau di Taiwan tuh apa aja udah saya makan ya, cuman satu yang belum saya beli, nggak ada soalnya, mungkin kali ya, bubur ayam. Sulit nyarinya, nggak tahu di mana. Semua udah saya makan, udah saya beli. Ini kok bubur ayam nggak ada yang jualan. Yang paling mahal di Taiwan itu nangka, sayur nangka. Ini bukan nangka, nggak tahu apa ya, tapi emang khusus buat lontong. Saya juga kemarin beli sayur nangka. Kalau kalau itu mau apa ya, melongo, ketawa berdua beli sayur nangka. Saudara saya bilang begini, kali kali si teteh kayak orang Filipin katanya. Saya bilang, masa orang Filipin doyan nangka. Ini kebanyakan ya guys ya, kalau saudara saya itu segini bikin 2 hari, ini saya sekaligus udah kenyang juga.
penting intinya udah melaksanakan suasana lebaran ya. Ada lontong sayur, ada ini apa? Apa ya, sayur nangka itu. Lupa namanya. Oke. Cukup sampai di sini dulu video dari Atin Hartini Channel. Mohon dukungannya agar channel Atin Hartini cepat berkembang. Share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.